Gimana perasaannya diterima di SMP Negeri 1 Purwakarta? Senang. Senang ya? Terus gimana harapannya? Harapannya semoga bisa terus maju aja sih. Alhamdulillah senang, bersyukur gitu Pak. Iya aja, senang aja. Apa yang cita-citakan anaknya sudah terwujud dan masuk ke SMP ini. Jadi SMP favorit. Mudah-mudahan kedepannya lancar semua. Sistem belajar mengajarnya juga lancar, baik sesuai yang diharapkan. Alhamdulillah masa SMA. Ya mudah-mudahan aja bisa jadi siswa yang baik lah, bisa pintar, tambah pintar gitu lah. Katanya kan bagus di sini kualitasnya. Bersyukur, alhamdulillah. Sangat senang sekali, sangat bahagia ya. Bahagia, senang lah. Kalau ibu gimana bu, perasaannya bu? Semangat ya bu ya. Mudah-mudahan anaknya. Mudah-mudahan sekolah di sini anak lebih maju. Lebih maju. Berprestasi. Iya, amin ya bu ya. Terima kasih bu. Di SMP 1 Purwakarta, kemudian Bapak dan Ibu sekalian tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 itu Bapak dan Ibu sekalian daftar ulang ya, daftar ulang sambil nanti membawa dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan diisi oleh Bapak dan Ibu sekalian, nanti dibagi ini oleh Ibu Ali dan Pak Jul. Dan apabila dari tanggal 1 dan tanggal 3 Bapak dan Ibu sekalian tidak menyerahkan, tidak daftar ulang, tidak menyerahkan dokumen yang perlu diserahkan, maka itu dianggap mengundurkan diri dari keberadaan siswa di SMP 1 Purwakarta yang berjumlah 320 siswa. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa. Baik, nah barangkali itu dari saya. Selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian sekali lagi. Selamat bergabung ya di SMP 1 Purwakarta. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi, menyertai, dan memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita semua, terutama putra putri Bapak dan Ibu sekalian yang akan sekolah di SMP 1 Purwakarta. Itu saja dari saya. Apabila ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.